Udah harus say bye-bye ke Marisan karena hari ini aku harus pindah hotel karena udah siap lagi buat jalan-jalan ke tempat-tempat baru lagi sama Gogo Nihon. Aduh, masih pengen stay di tempatnya Marisan. Marisan baik banget. Tapi mungkin memang sudah saatnya untuk berpisah. Mungkin bisa ketemu lagi kapan-kapan. Tapi ikutin terus perjalanan aku ya. Marisan, arigatou gozaimasu. Dou itashimashite. I need to go right now. Hi. Thank you so much. Sayonara. Sekarang aku sedang di Shibuya Station. Hari ini aku bakal pergi ke Disneyland bareng teman-teman aku dari negara-negara lain, yaitu study trip di Gogo Nihon. Dengan naik kereta dari stasiun Shinokubo dan transit di Shibuya, kami langsung ke Tokyo Disneyland di Uraya Tsuchiba. Yeay, udah nyampe Disneyland. Anginnya kenceng banget. Dibuka pada tahun 1983, Tokyo Disneyland merupakan salah satu objek wisata paling terkenal di Tokyo. Di Disneyland ini juga ada locker loh buat taruh-taruh barang. Aku mau taruh barang dulu. Nah, ini locker yang masih kosong. Boleh yang ini. Yang ini harganya 400 yen. Nanti tergantung ukuran dia beda-beda. Ada yang gede 700 yen, ada yang 500 yen. Yang ini 400 yen. Lumayan buat barang-barang besar. Buat tas ransel gede masih muat ini. Terus kita masukin duitnya di sini, kunci deh. Nah, sekarang lagi ada parade dari karakter-karakter di sini. Melihat pawai ini, banyak orang yang datang sejak pagi hari loh. Nah, selain tadi ada karnival, ada parade, terus habis itu belanja-belanja juga. Di sini yang pastinya paling utama adalah atraksi-atraksinya, permainan-permainannya. Di belakang aku ini ada Monster Inn, dan di sana ada Star Wars. Di sini karena kebetulan lagi weekend, di sini hari Sabtu, jadi orang-orang Jepang pun pada kesini juga, terutama dan juga turis-turisnya. Di sini rame banget, antriannya parah banget. Tapi yang pastinya orang rela ngantri berjam-jam gini soalnya seru banget permainannya, worth it parah. Terus tadi aku juga dikasih guide map sama salah satu staffnya di sini, bisa ada yang bahasa Indonesia. Dan staffnya tadi surprisingly bisa bahasa Indonesia, sampai kaget banget loh. Ya ampun, manis banget. Jadi lebih gampang buat kalian-kalian yang dari Indonesia. Aku pengen main dulu. Don't be shy. Well, we'll have a little song, shall we? Hello, cheese. Ah, oh, I love cheese. Well, let's see how about it. Let's do another song, shall we? Yeah. Tidak hanya wahananya saja, street performance di dalam Tokyo Disneyland pasti akan dapat menghibur kalian semua. Demikian perjalanan kami ke Tokyo Disneyland hari ini. Ikuti terus perjalanan seru lainnya bersama Gogo Nihon di episode selanjutnya. Sampai jumpa!